Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Okigalang TV. Pada video sebelumnya kita sudah mereview Lenovo smartphone dari Lenovo A6600 keluaran sebelumnya, dan kali ini kita akan mereview seri lainnya yaitu Lenovo A6010. Daripada teman-teman penasaran apa saja perbedaan dari seri sebelumnya, mari kita simak videonya. Nah, untuk kondisinya seperti ini ya guys ya. Untuk di bagian bawah masih kosong seperti biasa, karena cas di bagian atas ini USB untuk, dan juga ada lubang jack audio. Dan di juga sebelah kiri masih kosong. Di bagian kanan juga untuk tombol volume dan tombol power. Kemudian bagian atas ini. Kemudian untuk kamera di sini masih menggunakan kamera 8 megapiksel dan juga LED flash. Oke, langsung kita buka saja seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Menggunakan versi Android 5.0 dan juga ini menggunakan RAM 1 GB dan juga memori internal 8 GB, dan juga ini sudah support 4G LTE. Kemudian ini untuk dimensi ini sekitar 5,0 inch dan juga resolusi 720x1280 pixel menggunakan LCD IPS LCD. Dan juga ini untuk chipset menggunakan chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 dan juga menggunakan CPU quad core 1,2 GHz. Nah, seperti ini. Dan menggunakan GPU Adreno 306. Kemudian ini untuk harga sekarang sekitar harga 300 ribuan saja. Karena ini sudah sangat lama, sekitar tahun 2015, dan juga ini masih menggunakan RAM 1 GB. Kemudian untuk penggunaan, ini penggunaan masih normal, masih seperti ini ya, biasa HP lama agak-agak seperti ini, agak lecet-lecet biasa karena pemakaian, karena sudah dari 2015. Tapi untuk sekedar browsing dan untuk chatting masih sangat lancar sekali, karena ini menggunakan CPU dari Qualcomm Snapdragon yang sangat lancar. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.